Keuangan di keluarga kita hanya satu aja, satu sumber. Yes. Hello lovely people, lovely friends, welcome back to my channel. Jangan lupa like di subscribe channelnya. Hatur nuhun. Vlog kali ini adalah vlog yang diminta oleh salah satu subscriber di channel ini. Jadi vlog kali ini adalah akan membahas tentang keuangan keluarga kawin campur saya dan suami. Sebelum kita bahas ke konten kita, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang support channel ini dengan like, comment, dan subscribe channel ini. Kalian semua luar biasa, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru, selamat datang di channel ini. Hope you enjoy the video. Perkenalkan, nama saya Noe Amelia, saya tinggal di Birmingham. Saya warga negara Indonesia, menikah dengan warga negara Inggris dan saya tinggal di Inggris, tepatnya di kota Birmingham. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke tema kita mengenai keuangan keluarga atau keuangan rumah tangga kawin campur antara saya dan suami saya. Apakah keuangan kita itu pembagian tugas pembayaran rumah tangga dipegang suami atau istri atau kita berdua? Kalau kalian penasaran, stay tune terus. Jadi saya dan suami sudah menikah hampir 9 tahun yang menghasilkan keuangan di keluarga kita hanya satu aja, satu sumber di suami saja. Jadi penghasilan untuk keuangan rumah tangga dari suami. Sebetulnya saya pun ada pekerjaan tapi penghasilan saya dikatakan tidak besar. Jadi kebutuhan semua rumah tangga itu semua dari penghasilan suami. Kalau penghasilan saya itu suami bilang termasuk bonus ya istilahnya. Penghasilan saya itu dikategorikan adalah untuk save money aja. Kalau memang ada kebutuhan penting yang memang dibutuhkan bisa dipakai uang tersebut. Bagaimanakah untuk pembayaran-pembayaran di rumah tangga kami? Saya percaya bahwa setiap yang namanya rumah tangga pasti itu berbeda-beda. Uang siapa dan uang siapa itu kembali lagi personal masing-masing begitu ya. Kalau saya dengan suami prinsipnya adalah kita uang bersama. Tidak ada uang suami, tidak ada uang istri. Jadi kita uangnya uang bersama. Apakah sistem di keluarga kita gaji suami per bulan apakah tamplok semua ke istri dan istri mengatur semua kebutuhan rumah tangga? Kita tidak seperti itu. Agak-agak unik nih antara rumah tangga saya dan suami saya, agak-agak unik ya, mungkin beda dengan yang lainnya. Tapi kita itu suami saya itu mengcover semua kebutuhan rumah tangga semuanya, listrik, air, telepon, billing, makanan, kebutuhan sekolah dan semuanya, anak-anak semuanya itu suami yang atur. Saya taunya apa? Saya taunya beres. Jadi saya taunya beres. Jadi saya taunya reportnya aja. Ini sudah dibayar, ini sudah dibayar, ini seberapa itu aja. Saya sama suami difasilitasi kartu kredit. Uang juga tidak dalam bentuk bulanan. Ada uang khusus. Bahkan kamu boleh pakai. Saya adalah orang yang kan tipikal yang suka belanja ini dan belanja itu dan suka ini dan suka itu. Saya termasuk orang yang sangat apa ya, perhitungan. Jadi setiap mengeluarkan uang itu, jadi dihitung-hitung dulu, dipikir-pikir dulu gitu. Mana sih yang lebih penting, mana sih yang lebih urgent gitu, yang harus saya spend gitu. Nah, untuk kebutuhan baju dari ujung rambut sama ujung kaki pun itu sama, semua lebih ke suami. Jadi suami sudah membelikan baju, membelikan semua barang-barang seperti tas, sepatu, segala macam itu suami saya. Kalau dari uang saya pribadi, maksudnya dari kantong saya pribadi, ini uang bersama ya, tapi maksudnya di kalau saya membelanjakan itu lebih ke kayak make up, yang kayak gitu untuk have fun, atau anak-anak gitu, kalau pergi kemana gitu. Jadi semua kebutuhan yang ada di rumah tangga ini suami yang bayar, sudah ditangani suami maksudnya begitu ya. Tapi ketika saya pengeluaran, saya harus minta izin dulu ke suami, maksudnya ngasih tahu gitu ya. Di keluarga kita itu, di keluarga kecil kita itu ada cash flow-nya, jadi saya sama-sama tahu, jadi terbuka begitu ya, sama-sama tahu uangnya kemana, walaupun uang suami dan uang saya yang ada di rekening saya, yang ada di rekening suami, itu ditunjukkan. Jadi setiap hampir, pokoknya sesering mungkin kita selalu discuss mengenai ini dan itu gitu. Jadi keuangan kita itu, keuangan rumah tangga kami itu dilakukan bersama. Tidak ada uang istri, tidak ada uang suami, tapi kita uang bersama, tanggung jawab bersama gitu. Jadi begitu ya. Jadi setiap bulannya suami yang bayar semua, mulai dibelanja dan segala sesuatunya. Saya taunya, oh iya ini udah dibayar, udah dibayar, udah dibayar begitu. Kenapa cuma suami? Karena gini, suami itu kan istilahnya sudah mandiri dari dulu sampai kita menikah. Dia tuh financial advisor yang menghandle semua keuangan, baik keuangan klien, walaupun keuangan
keuangan kita. Jadi dia sudah terbiasa. Jadi dia nggak mau ribet lagi begitu. Sekalian, jadi seperbulan itu yang kita bayar A, B, C dan segala macam itu sudah ada gitu rekeningnya. Karena debit-debit gitu kan ya. Sudah ada jadwalnya, kita discuss suami yang handle semua. Pekerjaan saya itu lebih ke mengurus rumah, agar rumah selalu rapi. Makanan-makanan supaya setiap jadwal makan itu sudah ada. Anak-anak sudah ada PR, sudah terselesaikan. Setiap tugas-tugas sekolah atau ada les-les itu terselesaikan. Ada kebutuhan-kebutuhan rumah yang perlu kita perbaiki. Saya yang red, saya yang lebih kalkulasikan dan langsung minta ke suami, ini budgetnya loh, ini budgetnya. Suami yang bayar. Seperti itu sih sebetulnya ya. Jadi tidak ada uang suami dan istri begitu. Begitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah keuangan rumah tangga kami sebagai pelaku kawin campur antara Indonesia dan Inggris. Jadi tidak ada uang istri, uang suami, uang istri, tidak ada. Tak itu, tak adanya kata adalah karena kita sudah menikah, jadi kita ada uang istri, uang suami, uang istri, begitu. Tiap prinsip rumah tangga mungkin beda-beda ya, kembali ke pribadi masing-masing. Saya dengan suami adalah ke sistem musyawarah, ya itulah prinsip kita. Kita menikah sama-sama dari nol, kita bangun sama-sama rumah tangga ini menjadi suatu yang apa yang kita harapkan, begitu. Terima kasih buat Nyunia yang suggestis konten ini, terima kasih banyak. Nah, itulah kira-kira keuangan rumah tangga kita. Jadi tidak ada suatu yang sulit dan tidak ada suatu yang gimana. Saya adalah salah satu istri yang sangat-sangat beruntung gitu ya. Dapat, alhamdulillah, saya dikasih sama Allah nikmat yang begitu besar. Suami yang bertanggung jawab, suami pekerja keras, dan suami yang mampu memberikan apa yang istri mau. Tapi saya adalah tipikal perempuan yang tidak bisa meminta. Tolong minta ini, saya mau ini, saya mau itu. Saya tidak pernah meminta. Semua saya pakai adalah semua berdasarkan atas dasar suami saya menyayangi saya. Kebanyakan suami saya yang memberikan saya surprise, memberikan saya ini dan itu gitu. Jadi bukan atas permintaan saya begitu. Lovely people, lovely friend, itu dia yang saya bisa sampaikan. Begitulah keuangan keluarga kami di Inggris, saya dan suami saya sebagai pelaku kawin campur antara Indonesia dan Inggris begitu, atau yang menikah dengan bule. Begitulah bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga kami. Jadi tidak ada uang istri, tidak ada uang suami, tidak ada uang suami, tidak ada uang istri. Jadi semua sama-sama kita lakukan bersama-sama. Tidak ada paksaan dari suami untuk saya bekerja karena kekurangan, tidak seperti itu. Kalaupun saya bekerja, suami membolehkan, lakukan yang kamu suka selama rumah tangga, keperluan rumah tangga atau tanggung jawab rumah tangga terpenuhi, begitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton, terima kasih teman-teman sudah menyimak, terima kasih juga teman-teman yang sudah support. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya, silakan di komen di kolom komentar dan share ke sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat, kita ketemu lagi di video berikutnya. Hope you all enjoy the video and wish you again very very soon. Bye!